Halo guys, selamat datang kembali di American Truck Simulator bersama Sofi Rumahan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat. Ini adalah truk yang akan gue pakai hari ini guys, Freightliner Classic XL. Dan saat ini kita ada di Walmart Distribution and Fulfillment Center di kota Fresno, California. Di sini kita akan pick up muatan kita, tapi terlebih dahulu kita harus menuju ke loading area, guys. Oke guys, sekarang kita langsung menuju ke loading area ya, guys. Kita nyalakan mesinnya dulu. Loading area ada di bagian depan, guys. Jadi kita muter dulu ke belakang. Ini masih sepi di sini, belum banyak truk. Wah, tuh si Om ngapain itu sendirian? Hari udah mulai pagi nih. Udah mulai pagi, emang udah pagi sih, udah mulai terang maksudnya. Langitnya sudah mulai terang. Nah, itu guys, loading areanya guys. Ini kita parkir di sini nih. Ambil muatan tuh enakan pagi-pagi, guys. Kalau udah siang, banyak truk nanti, jadi susah ngambil parkirnya. Gak pas ya.
nggak ada tengah sih. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, udah hijau, cuman kalau nggak di tengah kayaknya gimana gitu, ada yang kurang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Berapa kelamaan. Ini sekali mundur aja nih. Ya, udahlah. Mantap, cakep. Parking brake. Matiin mesin. Sekarang kita loading kargonya, guys. Oke, guys, kargonya sudah siap, guys. Sekarang kita cek rute kita hari ini. Ini detail job kita untuk hari ini, guys. Kargo kita hari ini adalah forklift. Sebanyak berapa ini? Sebanyak 2 unit, guys. Kita akan bawa kargo ini dari Walmart Logistics Center di kota Fresno, California ke NEPA Car Parts Warehouse di kota Hale, California. Berat kargonya ini sekitar 17.500 pon. Kita akan melewati kota Oakdale, Stockton, Sacramento, dan Redding. Jarak dari kota Fresno ke kota Hill sekitar 478 mil dan butuh waktu sekitar 9 jam 50 menit. Sekarang hari Jumat jam 6 lewat 52 menit. Oke, guys, kita langsung berangkat ya, guys. Hari sudah terang, guys. Sekarang jam 6 lewat 54. Jalanan berapa jam tadi? 10 jam ya. Ya, kira-kira jam 5 sore lah ya. Sampai di kota Hill. Oke, guys, kita berangkat. Walmart Distribution and Fulfillment Center. Ya. Nabrak. Kita kemana ini? Ke kiri ya. Turn left.
Permisi, saya mau lewat. Ya, nggak dikasih lagi. Wuh, mobil jadul. Oh, kalau ketemu mobil jadul, aduh, jalannya jadi macet. Oke, sudah hijau. Sepi ya pagi-pagi ya, nggak pada gawe ya orang-orang. Pas ngepas sih. Limitnya 55.
kali speed limit di sini. Biasa 65, 75. Kita lihat ini aja guys ya, pemandangan luar. Ini guys, Freightliner Classic XL. Susah nyetir kayak gini. Keren ya. Go straight. Untung gak ini, gak salah jalur. Stockton. Ini satu lagi masih muat ini, forklift. Satu atau dua lagi ya muat ya. Masih ada space banyak ini trailernya. Gua pakai trailer 53 feet. Lewat kolong jembatan. Wah, terkompik ya. Ini terbuild ya. Stockton Sacramento. Oke, kita sudah di jalur yang benar.
Wah, mobil ini ya Chevrolet. Wih, keren banget truknya. Enak nih sambil nyupir, lihat-lihat pemandangan, guys. Merah ya. Keep left. After 50 yards, turn left. Kita disuruh keep left. Kiri merah ya. Dealer truk apa yang sebelah kiri nih? Oh, Western Star. Solar aman ya, solar ya. Solar masih aman. Apa nih? Turn right. Turn right. Sini. Kita ke arah Sacramento.
cuaca cerah guys. Ini sebelah kanan ini ya, perumahan ya. Kita ke Reading ya. Wih, ini pusat kota nih guys. Wih, flyovernya ribet. San Francisco. Ini Interstate 80, Interstate 80. Apa keep left? Oh, itu perumahan itu sebelah kanan itu. Bener gak Reading ini ya? Oh iya bener. Mobil di belakang ngapain zigzag? Kalau mau nyalip nyalip aja tuh. Ini banyak ini. Banyak apa? Apa sih namanya? Karavan. Ya, kan namanya karavan.
kalau di Amerika guys, landscape-nya itu dataran luas guys. Iya, dataran luas tuh. Dataran luas. Tapi kalau di Eropa ini, landscape-nya pegunungan. Ya, masing-masing game ada ininya sendiri lah, ada ciri khasnya sendiri. Nah, itu yang ke tempat tujuan kita itu, Napa Carpaths. Nah, itu trailernya. Nanti tujuan kita sama guys, sama truk yang di depan. Wah, ini nih kayak Kenworth W900. Wah, muatannya kosong om. Kalau di ATS ini apa landscape-nya tuh datarannya luas. Tapi kalau di ATS 2 kebanyakan landscape-nya tuh pegunungan. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri, guys. Gue juga udah lama nggak bikin video ATS 2. Exit 630. Dapat lampu hijau. Kita tidak perlu masuk ke wait station, guys. Keep left. Speed limitnya rendah banget sih, cuma 55 mil. Sekarang jam berapa sekarang? Udah mau jam 5. Udah mau jam 5, jam 3. Jam 3 kurang 10.
danau apa ini? Keren banget. Area next right. Rest area. Udah cerah lagi. Tadi mendung. Pemandangannya cakep banget, guys. Keren. Udah jam 5.
build exit. Kita suruh exit ke kanan ini. Kiri kanan dulu guys. Oke, clear. Sampai. After 100 yards, turn left. Turn left. Hilt discovered. Parkirnya jangan susah-susah ya, Bang. Ya kan? NEPA Auto Parts. You have reached your destination. Saya sudah sampai. Waduh, di situ gimana caranya ya? Berarti kita harus ke kanan dulu ya. Wah, nggak dapat. Aduh, Om, bantuin parkir napa, Om? Gue dicuekin, gak ada yang bantuin parkir. Wih, badan parkir kenapa? Wah, gimana caranya ya?
Bisa. Masih jauh. Waduh, parkirnya sisi blind spot lagi. Susah. Bingung gua. Susah guys parkirnya. Ini apa sih, gardu listrik ya? Tempatnya ini apa, generator listrik? Duh, pegel tangan gua, muter-muter setir mulu.
Oke, cakep. Stop. Ya. Ya, udahlah lumayan. Parking brake on. Tutup jendela. Lampu. Sekarang matiin mesinnya, guys. Oke, guys, sekarang kita bongkar muatannya, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu video dari Sepi Rumahan kali ini. Jika kalian suka dan merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Sepi Rumahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video Sepi Rumahan berikutnya. Bye-bye.